Tempoh kita bagi 90 hari. Sepatutnya 23/5 dia dah keluar pada 20. Tapi dia tak keluar. Dan itu kita dapat kesan. Dia dapat kesan dan kita pun telah menahan kenderaan tersebut. Dan kenderaan itu kita keluarkan saman lah. Saman. Ya? Ada dua buah kenderaan. Yang dua-dua pun memang tarikh yang sama lah. Maknanya dia berada di Malaysia ni tanpa ada ICP.